Tidra walaqa ke menikah dengan tidra urina. Gak nyangka sian hanapeng ke musabah rupiah api. Tapi gak nyangka urang ka kaya. Ngan gara-gara ke menikah langsung kaya. Putra mentak kaya kaya, mentamah urang tidak terjadi. Le urang ina merempa laqa, le laqa merempa urina. Ka kaya. Da urina yang na laqa ada ka sian tang je terima je keut. Alasan kaya ngan laqa, pu kaya tamah. Ila kau tak kuat dah yang nak ke drawai. Ada drawai tok na ditanyo gekira kaya. Kaya na sebab usaha. Anjir, tak terima jeket le ditanyo urinang yang menteng na suami. Maka geyo menikah ditanyo be ye kegatian sebab gatian ngan kaya nyen hana urusan ngan mengkawin. Maka tiada ia daripada kami Nabi pegah. Menyo urang hang gete menikah gara-gara ye kegatian ye ke papa nyen tercela. Pu sebab karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala kalian pegah wa ma min dabatin fil ardi ila allahi rizquha. Siapa saja makhluk yang terlahir ke dunia sudah ada dalam tanggung jawab Allah tentang rezeki selama dia masih berada di dunia. Ya tu. Makin le anak min, makin jai peng diberi oleh Allah. Habis-habis ju peng, jai tak ju peng. Panai peng aku jai, hana depan-depan tak mong peng tu. Makin le anak tu makin mudah harta, makin jai perumahnya makin berkaya. Ya, di urinang pelagi yang ti makin belakau agak le perumoh ke? Yang sama dengan urinang yang kaya ti, bagaimana mana mau tahu? Iarab, kan? Iarab, ho yang taja, kan? Megah iarab, maya belakau le perumoh, nyawa ulah korai tulis. Kaya tulis berwakai, ipega. Nyawa urinang yang belakau agak le perumoh, yang nala perumoh ke buat boh. Nyawa urinang yang tega debiok luar muh gagah. Rata urung ke pegah. Ketentu urung majalan. Kadang kele, puka debu. Mana? Laku olong kena permoh ke tempat itu. Bungih ke kan? Bangga ke? Berarti, suami lu, suami gue, orang kaya. Tapi urung punya anak kaya, anggap mengkawin. Ya, anggap baik, punya anak jauh-jauh. Anak yang mengkelok juga. Anak yang melup-lup juga. Anak yang telak-telak je kerung. Yang kepeh juga, sabah rumahnya meningkat. Perumoh pun karena urang pertama merempa nyen berat terhormat. Anape akhirnya bat tingkat yu. Merempa perumoh kedua, getamah tingkat tabo tru. Berarti perumoh kedua tingkat dua. Merempa perumoh kelah ya, getamah kama tabo tabo tru berarti nyen berarti tingkat leh tingkat. Perumoh kepuek kada bintang. Artinya mandum na kelebihan tergantung sudut pandang. Maya orang ramai anak miat le anak nyan hantam kepada oleh Allah Ta'ala. Tanya ke dah pegak-pegak. Gaya orang ya ke miat le anak miat ke. Gaya tamang kabi. Gak tamang kabi ke minta acara baik lahir anaknya udahnya. Ya ke papa. Maka itu durhaka. Tak boleh. Hai kamu ini oi daya. Ya awaknya oi lumpuh sabah anak kuih mertuh. Mereka tepat dan mai. Ini murah apa benda? Saya tak anak yang kamu. Hana payah mumeh, hana payah madang. Lagi itu boleh ujian je ipluang ju. Saya maknum barang. Bantro ipluang ju, ide ni, baruk ide ni, nak yandi. Ya awaknya cukup cek-cek, yang kanu tu mah. Ini mau ipluang-pluang keroy. Ia melicar-licar dengan kedai. Mangka mangan. Hana payah tak mendeung, hana payah tak mumeh, hana payah tak mendeung. Ban lahir udahnya ipung-pung juga roi. Anak ajaib. Tak mendoa apa Allah tak labai, tak bertimbang. Ayah menanti awak-awaknya menduk. Terkedimnya hana itu hawa pegah apa lain, kaya pegah apa lung, ya pegah bunda, ya pegah apa dewan guru ini. Bipek. Nak kupiah lihat, nak tilap, nak nyoh, nak jik. Mana ngan tablok, nak ke? InsyaAllah dah lah, nak orang nyoh, nak tinggal, nak tinggal, nak luta. Oh, kabrat tak mengkarat, bidah nabi ayat, tak mengkutam ni leh. Yang jelas, yang pehat, tak peluang kan, han?